situs Kumitir teman-teman yang berada di Desa Kumitir, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Hanya tumpukan batu, ada yang besar dan kecil, ada yang terbuat dari batu bata merah. Tumpukan batu bata merah ciri khas dari Kerajaan Majapahit. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali dalam channel YouTube Agus Entertainment. Salam olahraga, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan tidak kekurangan satu apapun. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. And then, guys, kali ini saya masih di daerah Mojokerto, tepatnya di daerah Trowulan, sebelah timur. Di belakang saya ini ada situs Kumitir yang berada di Desa Kumitir. Here we go, Indonesia, are you ready? Ini dia keseruan saya di situs Kumitir Trowulan. Nah teman-teman, saya memasuki area situs Kumitir. Situs ini berada di Desa Kumitir, dekat dengan sekolahan dan pemakaman umum. Nah seperti itu, banyak tumpukan bebatuan, ada yang batu bata merah ataupun yang lainnya. Ini dia situs Kumitir. Banyak sekali ditemukan situs di daerah Desa Kumitir ini teman-teman. Tadi yang di depan sekolahan itu juga ada. Ini di daerah pemakaman umum, ada lagi di sebelah baratnya. Tapi ini rumahnya yang paling banyak bebatuannya, yang lainnya itu cuma hanya tumpukan batu bata merah, salah satu peninggalan dari yang berada di Desa Kumitir. Mari kita jalan-jalan teman-teman, banyak sekali tumpukan batu bata kecil, yang besar, bulat. Ini juru pelihara dari situs Kumitir, Pak Kolit. Saya nggak tahu kemana, jadi saya belum minta izin. Jadi saya bikin videonya, tapi biasanya kalau minggu itu area yang sepi itu jarang datang, ataupun hari Sabtu. Ya begini teman-teman, penampakan dari situs Kumitir. Banyak lubangnya teman-teman, harap berhati-hati kalau memasuki area situs ini. Nah, beberapa bulan yang lalu diadakan ekskavasi dari pihak BBK ataupun Badan Pelestarian Kebudayaan Trowulan Mojokerto. Ini situs Kumitir, hanya sebuah tumpukan batu bata, banyak sekali yang kecil yang besar, terbuat dari batu bata merah. Rata-rata peninggalan Kerajaan Majapahit itu terbuat dari batu bata merah dan menghadap ke sisi barat. Itu ciri dari Kerajaan Majapahit yang pernah berjaya di bawah Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada.
area situsnya Kumitir yang berada di desa Kumitir. Banyak sekali tumpukan batu-batunya. Kita ke daerah sisi yang lain, teman-teman. Nah, ini situs Kumitir yang berada di desa Kumitir. Nah, banyak sekali tumpukannya. Nah, ini seperti ini situs Kumitir, teman-teman, yang berada di desa Kumitir, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Hanya tumpukan batu, ada yang besar dan kecil, ada yang terbuat dari batu bata merah. Tumpukan batu bata merah ciri khas dari Kerajaan Majapahit. Tak lupa kalau kita memasuki area situs, baik candi ataupun cagar budaya yang lain, usahakan kita baca bismillah biar kita selamat. Bukannya apa-apa, ini mungkin daerah yang tidak banyak dijamah oleh orang-orang lain, teman-teman. Semoga dengan mengucap bismillah kita selamat. Itu aja pesan saya. Kalau teman-teman memasuki area situs ataupun cagar budaya yang lain seperti candi, karena bersifat sakral, karena zaman dahulu kerajaan-kerajaan itu ya intinya bersifat sakral, banyak juga yang harus diperhatikan. Ini dia, teman-teman, situs Kumitir di daerah Kumitir. Banyak batu yang bertumpukan. Oke, teman-teman, sekian dulu sekelumit video tentang situs Kumitir yang berada di desa Kumitir. Jangan lupa, teman-teman, subscribe channel YouTube Agus Entertainment. Like, comment, dan share video-video yang menarik dari saya. And then nantikan vlog terbaru saya juga. Jangan lupa tonton keseruan saya dalam olahraga goes di kota-kota besar di Jawa Timur dalam channel YouTube Agus Entertainment. Salam olahraga, tetap berolahraga, jaga kesehatan karena sehat itu mahal harganya. Bye bye, sampai jumpa di vlog terbaru dalam channel YouTube Agus Entertainment. Situs Kumitir, mantap.